Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Di video kali ini, seperti biasa kita akan mencari black ball lagi. Di sini eventnya baru lagi, my friend. Ada klub selection Benfica dan juga klub selection Sporting Portugal. Coba kita cek dulu ya. Tingkat suksesnya 100% black ball di Benfica. Nah, yang suka Benfica wajib coba nih. Ada Ruben Dias, Pizzi, Rafa Silva, Placho Dimos, Gabriel Pires, Alex Grimaldo, Haris Seferovic, dan Andre Almeida. Ya, mungkin gua kurang tertarik dengan klub selection kali ini, tapi gua pengen tunjukin ke kalian aja siapa aja pemain yang ada di klub selectionnya. Tingkat suksesnya 62,5%. Ya, siapakah pemainnya? Ada Bruno Fernandes, Acuna, Mateu, Coates, Felipe, dan sisanya Gold Ball. Itu dia my friend, dan gua belum tertarik sama sekali. Tapi bagi kalian yang pengen coba, silahkan aja ya. Oke, di sini masih ada POTW-nya dengan Ronaldo rating 97. Sebelum kita mencoba di POTW, kita akan bukain black ball hadiah gratis dari Konami ini. Langsung saja dicoba. Let's go. Oke, ini dia 100% black ball hadiah gratis dari Konami. Kita akan lihat dari Liga Spanyole. Oke, black ball tentunya kaki kanan. Ya, MD White atau Real Madrid ya. Nomor 22 si Isco. Gelandang serang yang lincah. Oke, kita simpen aja Isco-nya. Ya, untuk percobaan selanjutnya, kita akan coba cari Ronaldo lagi di POTW ini. Langsung saja, let's go. Ya, ini dia percobaan yang pertama di POTW. Kita akan lihat dari manakah ini. Liga Italia, Liga Italia, please Ronaldo. Dan ternyata bukan. Aduh, udah senang-senang dong. Yaelah, malah bukan Dodo. Siapa nih, Cristito? Ya, berapa nih ratingnya? Oke, lumayan lah ya. Kita simpan aja lagi. Percobaan POTW yang kedua. Kita akan lihat dari manakah ini. Liga Inggris. Hah, bukan Itali. Tapi dapat lagi dong. Kemarin gue udah dapat juga nih si Muhammad Salah. Kemampuannya sangat luar biasa ya. Karena di POTW ini, kemampuan pemain jadi di upgrade. Ya, rating 92. Kita simpan lagi aja. Ya, kesempatan yang ketiga. Kesempatan yang terakhir, semoga saja Liga Italia. Dan ternyata bukan, Liga Inggris lagi. Oke, kaki kanan. Siapakah gerangan ini? Oh, striker Manchester Blue ya, atau Manchester City. Gabriel Jesus lagi. Oke, bagus juga nih si Gabriel Jesus. Karena kemarin gue udah coba juga kemampuannya. Oke my friend, karena kesempatannya udah habis, jadi gue akan coba ganti akun supaya item POTW-nya ada lagi. A few inches later. Ya my friend, gue udah ganti akun, jadi ada 3 kali kesempatan lagi. Langsung saja kita coba kembali. Let's go. Oke, ini dia percobaan pertama di akun yang kedua POTW. Kita akan lihat dari Liga Inggris. Ya, nomor 10 siapa nih? Oke, kaki kanan. Ada animasinya. Ya, siapakah di sana? Ini dia si Madison dari tim Leicester City. Gelandang serang, ratingnya 86. Oke, nice. Lanjut. Ya, percobaan yang kedua di akun yang kedua. Liga Italia, please. Dan ternyata Liga Spanyol. Ya, nomor 5. Black ball lagi. Sepertinya dapat back ya. Ada animasinya. Ya, MD White atau Real Madrid, Varane. Ya, berapa nih ratingnya? 92. Mantep dah ya. Ya, percobaan yang terakhir di akun gua yang kedua. Kita akan lihat dari manakah ini. Liga Italia, Liga Italia, please Ronaldo. Dan bukan lagi dong. Oh my god, come on lah Konami. Eits, tapi tunggu dulu, siapakah ini? Gomez. Nah, it's okay lah ya. Sampai di akun yang kedua juga belum dapet. Wah, gimana nih? Oke my friend, kalau begitu gua akan coba akun gua yang satunya lagi. Semoga aja bisa beruntung. Ya my friend, gua udah pindah akun, tapi ternyata itemnya udah pernah gua coba di video-video sebelumnya dan gagal juga mendapatkan si Ronaldo. Mungkin gak ada salahnya ya gua coba di klub selection ini. Gua akan coba buka satu aja di kedua item klub selection ini.
dan sisa koinnya kita akan habiskan di fans choice. Oke, my friends, semoga saja bisa mendapatkan black ball yang bagus-bagus. Langsung saja kita coba lagi. Let's go! Ya, percobaan di klub selection Benfica. Tentu saja dari Liga Portugal, siapakah yang akan PES Indonesia dapatkan? Oke, black ball. Kaki kiri, siapakah gerangan ini? Ada animasinya lagi, nomor 3. Sepertinya dapat back nih, Grimaldo. Ya, berapakah ratingnya? 86. It's okay lah ya. Ya, percobaan di klub selection Sporting. Tentu saja dari Liga Portugal lagi, siapakah yang akan PES Indonesia dapatkan? Oke, black ball. Kaki kanan, siapakah gerangan ini? Ada animasinya, nomor 29. Oke, Pilyepe. Benar gak sih sebutannya Pilyepe? Ya, ratingnya 85. Lumayan juga nih. Oke, saatnya gua abisin koin gua di fans choice. Kita akan coba cari Neymar yang ratingnya 94. Siapakah ini? Dan black ball. Tentunya bukan Neymar. Nomor 21. Animasi lagi, kita akan lihat bersama si Andre. Oke, berapa ratingnya? 86. Ya, kita simpan. Next. Ya, percobaan kedua di fans choice. Kita akan lihat. Semoga saja ini Neymar. Please, come on Konami. Dan gold ball. Ya elah, come on lah. Gua kagak butuh gold ball. Siapa nih pakai ada animasinya segala? Mendoza. Wah, gua kurang update nih. Langsung skip aja. Ya, percobaan ketiga di fans choice. Tentu saja dari Liga Prancis lagi, siapakah yang akan PES Indonesia dapatkan gold ball lagi? Hah. Ya, pakai ada animasinya lagi dong. Siapa nih? Berarti lumayan jago. Koulibaly? Eh, lu saudaraan sama Koulibaly? Namanya hampir sama. Ya udahlah ya, kita simpan aja lagi. Ya, percobaan yang keempat di fans choice. Kamulah Konami, berikanlah PES Indonesia Neymar, please. Dan dapat yang gak guna lagi, my friend. Dari tadi dapat si Wakanda Forever mulu. Gua gak butuh black man, my friend. Gua butuhnya black ball. Buset, rasis banget dah gua. I'm sorry, my friend. Kita coba lagi aja. Ya, percobaan yang kelima di fans choice. Tentu saja dari Liga Prancis. Ayolah Neymar, please. Dan benar, Neymar. Yes, yes, yes. Akhirnya, my friend. Di percobaan yang kelima, si Marta kemar-kemar ini akhirnya dapat juga. Mar, kemana aja lu? Dari kemarin gua cariin. Akhirnya kamu nongol juga. Mantap dah Neymar, tidak sia-sia gua terus mencoba mencari si anak muda ini ya. Oke, tentu saja gua akan coba kemampuan Neymarnya nanti. Oh iya, jadi di sini gua udah dapat Neymarnya. Kalau begitu gua akan coba upgrade Neymar ini menjadi level yang maksimal. Kita akan lihat berapa ya ratingnya. Oke, my friend, jadi di sini gua punya special trainer sebanyak 10 item ya. Kita akan coba upgrade Neymarnya. Semuanya harus dicentang dulu ya kan. Semoga aja cukup. Dan ternyata enggak. Upgrade-nya sampai level 10. Ya udah, kita coba upgrade dulu. Kemampuannya langsung naik. Bisa kalian lihat, my friend. Ya, oke. Ini dia sampai level 10. Karena ini levelnya masih belum maksimal, jadi gua akan coba maksimalin dulu. Mungkin videonya bakalan lama, jadi gua akan skip aja, oke? Much later. Ya, my friend, Neymarnya sudah level maksimal. Ratingnya jadi sama seperti Messi, 98. Kalian bisa lihat kemampuannya juga di bawah. Sangat mantap sekali. Oke, selanjutnya. Gua padahal punya Messi yang ratingnya 98. Kalau di upgrade bisa sampai 100 nih. Begitu juga dengan Ronaldo. Ini sebenarnya Ronaldo ratingnya 96. Tapi kalau kalian nonton video gua yang tentang Ronaldo ini, pasti udah tahu kan, karena gua upgrade menjadi 97 ratingnya supaya sama dengan POTW. Ya, gua akan mencoba 3 pemain dewa ini. Gimana ya jadinya kalau disatuin? Oke, my friend, kalau begitu selanjutnya kita akan cari lawannya secara online untuk mencoba kemampuan 3 pemain dewa ini. Langsung saja, let's go. Moments later. Oke, ini dia lawan kita. Dia menggunakan tim Juventus. Gua bermain di friendly match. Ya, bola dimulai dari lawan kita. Coba passing ke depan. Operan cepat.
Ya sepertinya taktik 1-2. Lolos berbahaya di bawah kosong. Hati-hati, auto tackling my friend. Dan pelanggaran. Astaga. Ya menghasilkan free kick di posisi yang sangat berbahaya sekali tentunya. Ronaldo di sana yang akan menembak. Apakah yang dipikirkan oleh lawan kita? Lama sekali. Sepertinya dia menggunakan tutorial. Tetap pos pada PS Indonesia. Hati-hati. Awas. Nice. Gagal tembakannya. Ya, tekan ketat. Coba masuk ke dalam area gawang dia. Hey, Anda terlalu memaksakan, my friend. Ya, cepat saja berikan kepada Alex. Ayo, Lex. Lari, Lex. Come on, Young Lex. Oke, operkan Erikson kepada Majudo. Acerot. Wuh, bisa ditepis. Oke, masih bisa dapat Ronaldo. Gol. Ronaldonya nomor 8. Lupa gua ganti, my friend. Begitu juga dengan nomor punggung lainnya. Oke, look at this replay. Bagaimanakah gol Ronaldo tadi dan di star oleh lawannya. Ya, langsung unggul 0-1 di babak yang pertama ini PS Indonesia. Kenapa tuh? Oh, kirain DC tadi. Hup, mantap sekali Dodo. Ayo Dodo, kita coba angle check Dodo. Ya, bisa nih. Terlepas. Oke, bam! Gol! Kamu tidak akan bisa menghalangi. Super Ronaldo ini sangat mantap. Yeah, my friend, langsung unggul 0-2 di babak yang pertama ini. Sangat baik sekali tentunya. Ya, rebut lagi. Come on. Oke, nice, dapat. Come on. Dodo, operkan Neymar kosong, my friend. Ding-ding-ding-dang-dang. Acerat. Gol. Lagi. Gol. Langsung gol 0-3 di babak yang pertama ini. Ya, bola dimulai dari lawan kita lagi. Ronaldo mendesak saja dia. Ayo, Do. Perlihatkan skillmu, Do. Come on, 1-2. Bersama Messi. Ya, Ronaldo. Tembak. Aduh. Dihadang dua pemain Dodo. Kembali lagi bola dilawan. Nice. Ambil. Aduh, masih bisa direbut. Oke, serangan balik dari lawan kita. Ya, passingkan saja dia. Awas dia. 1-2. Kosong. No, it's not good. Halangin. Yes. Oke, dan gol. Tiba-tiba dia jadi bersemangat karena gol tadi. Bolehlah ya. Kalau kamu bersemangat, gua akan lebih bersemangat. Oke. Pasingkan dulu Erikson. Coba ke bawah Neymar. Ayo Mar, skill dulu ya kan. Oke, mantap sekali Neymar. Skill lagi. Ngapain lu ngalangin Neymar? Hey. Kocak sekali si Erikson. Gangguin Neymar dong. No. Kosong. Awas. It's not good. Coba tekan saja. Ya, hati-hati. 1-2. Tidak semudah itu, my friend. Ya. Come on, bikin lagi serangannya PS Indonesia. Lazaro. Lari dulu ya kan. Passing dulu ya kan. Oper lagi ya kan. Mantap. Passing. Passing manja, my friend. Ya, doh. Come on. Bam. Woo, masih bisa di-save saja. Tendangan keras dari Ronaldo. It's okay. Corner kick. Menggunakan Super Messi. Akurasi yang sangat brilian, semoga saja ini bisa gol. Bam! Gol! Nice sekali, my friend. dia gol bunuh diri dong. Kita lihat. Corner kick langsung gol. Nice sekali, Messi. Skornya menjadi 1-4 di babak yang pertama ini. Ya, bola dilawan kita lagi. Kurang cepat dia. Ini Super Dodo, my friend. Kosong lagi. Gol. Tendangan bebas lawan kita. Apakah yang akan dia lakukan? Tampak bingung mau oper kemana. Wow, langsung jauh saja ternyata. Tidak ada yang seperti itu, my friend. Ya, passingkan langsung. Tendang jauh saja. Ya, come on. Dapatin lagi bolanya. Ambil. Nice. Come on, Mendes. Berikan dulu Alex kepada Neymar. Cepat ke atas. Kemana itu? Salah pengertian, guys. Ya, mencoba serangan balik lagi lawan kita. Alex, baik sekali dia. Ayo, bisa nih, bisa. Ronaldo. Passing. Ayo sih, tebak. Messi. Ternyata dihalangin. Oke, bisa diambil Ronaldo. Ronaldo! Aduh, sedikit lagi, guys. Kosong saja di sisi kanan bawah. Tetap waspada, hati-hati. Nice.
Come on, serangan balik. Ya, berikan ke tengah Iniesta. Lari, lari, come on my friend, tidak ada penjagaan. Oke, Iniesta, coba kita gocek. Aduh, gagal. Ya, rebut lagi, nice. Come on, si, ya, maju, Iniesta. Hihihi. Ketipu, my friend. Waduh, kalah body dia. Eh, terima kasih. Rezeki nomplok, kagak kemana, my friend. Ya, dapat bola, mantap. Come on, operkan, Iniesta. Ada, Dodo, come on, do. Wow, masih bisa di save dong. Wah, boleh lah ya. Oke, corner kick. Ayo sih, lakukan lagi magicmu, my friend. Come on, umpankan, Messi. Bim, gagal. Ya, dapetin lagi, ayo, nice. Maju kamu, Iniesta. Mantap, 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 mantap. Desakan Iniesta is good. Yeah, tentunya skornya menjadi 1-7 di babak yang kedua ini ya. Bola dimulai dari lawan kita lagi. Oke, bisa dapat bola kembali PS Indonesia. Operkan. Dodo. Ya, bolanya di lawan kita lagi. Melakukan passing mereka. Ya, nice. Dapat bola. Maju, Do. Oke, tenang dulu. Cari rekan. Ayo, Eriksen. Bersiap kamu. Neymar. Come on. Pasti bisa. Dia jatuh tapi berhasil mendapatkan bolanya. Oh tidak pemirsa, apakah ini serangan balik dan salah passing? Kesempatannya bagus untuk PS Indonesia. Maju do. Terima ini do Marodo. Bang Dodo memang yahut. Lemparan ke dalam. Kemanakah dia akan melempar? Oh ternyata ke sana. Ya, umpankan ke kiper dia. Dan bolanya malah masuk. Anda konyol sekali my friend. Apakah dia pengen nyerah? Dan, oh ternyata enggak dong. Sepertinya tadi memang kesalahan ya. Ya sini, kasih gue bolanya. Biar adil, ayo. Nih, gue passing ke kiper. Jadi pas kan? Yeah. Yeah, kesempatan yang terakhir. Come on, maju. Ayo. Tenang dulu. Ya, ada ruang. Bim! Wow, bisa di save. Sangat luar biasa. Ayo Mar, skill Mar. Umpan crossing. Bam! Ya, terlepas dong. Masih bisa kejar Messi. Berikan, Lazaro. Ya, ada ruang di sana, Eriksen. Come on. Ya elah. Bisa gitu dong, kagak dapet. Ya, menit-menit akhir. Masih terus mencoba mereka melakukan serangan terakhirnya. Umpan terobosan ke bawah. Ronaldo sendiri saja dia. Tidak ada yang menjaga. Ya, awas di atas kosong. Oke. Wow. Amankan saja bolanya, my friend. Nice sekali kiper kita. Ya tentunya menghasilkan corner kick untuk lawan. Ya kita akan lihat strategi seperti apakah yang akan dilakukannya. Oke, halangin. Ya, buang ke depan. Ya ampun, powernya lemah. Dan pertandingan berakhir. Wow, bisa menang 2-9 berkat para pemain Dewa Black Ball. Mantap guys. Oke my friend, itulah dia percobaan pertandingannya dan pencarian Black Ball kali ini. Kalian udah dapat siapa aja my friend? Seperti biasa kasih tahu gua di kolom komentar bawah, siapa aja yang kalian udah dapetin di event kali ini. Gua pengen tahu lagi, okay? Ya my friend, mungkin sampai di sini dulu videonya. Nanti kita akan lanjutkan kembali pencarian Black Ball ini. Terima kasih kepada kalian yang udah nonton, semoga semuanya terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.